Tujuan perjalanan saya kali ini adalah Taman Nasional Ujung Kulon, sebuah tempat paling ujung Pulau Jawa bagian barat. Taman nasional yang terkenal dengan padaknya ini diakui sebagai kawasan warisan alam dunia oleh Badan Dunia UNESCO. Untuk sampai ke Taman Nasional Ujung Kulon, dibutuhkan waktu sekitar 1 hari perjalanan dari Jakarta. Setelah keluar dari pintu tol Cilegon Barat, perjalanan dilanjutkan menyusuri Pantai Anyer ke Pantai Carita hingga berakhir di Taman Jaya. Taman Jaya merupakan desa terakhir yang bisa dilalui kendaraan. Dari sini, perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan kapal charteran untuk menuju pulau-pulau yang ada di ujung kulon. Saat ini saya sedang bersiap-siap menuju Pulau Handeuleum yang merupakan salah satu pulau di Taman Nasional Ujung Kulon. Dan selama 5 hari ke depan saya akan berpetualang mengelilingi pulau di Taman Nasional Ujung Kulon yang telah menjadi warisan alam dunia yang telah ditetapkan oleh UNESCO. Pulau pertama yang akan saya singgahi adalah Pulau Handeuleum, salah satu pulau di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon yang terkenal dengan hutan bakaunya. Cuaca sore ini lumayan bersahabat, ombaknya cukup tenang dan pemandangannya sangat indah. Sampai ke Pulau Handeuleum dengan menggunakan kapal ini, kira-kira kita akan sampai sekitar 30 menit. Cuaca sore ini cukup gerimis, tapi tidak mengurangi keindahan yang saya lihat. Sekitar jam 7 malam, kami pun tiba di Pulau Handeuleum. Kami menginap di penginapan milik Taman Nasional. Suasana malam di Pulau Handeuleum terasa sepi karena memang tidak berpenduduk. Aku mau lagi makan ini. Tapi malam ini saya dapat kenalan baru, yaitu seekor rusa liar. Tampaknya rusa ini sudah terbiasa dengan manusia. Pemirsa, saat ini kita kedatangan tamu. Namanya ternyata Rawing ya, Pak. Rawing. Ada namanya Rawing ini dan dia bisa makan segala macam. Begitupun nasi ini. Geli. Di Pulau Handeuleum ini kira-kira ada 50 sampai 50 ekor apa ya? 30 sampai 50 ekor rusa. Pulau dengan luas sekitar 7 hektar ini merupakan pulau tak berpenghuni. Yang ada hanya Pak Sunardi, kepala resort Handeuleum beserta keluarganya. Ia biasa berganti shift dengan petugas Taman Nasional yang lain setiap 20 hari atau sesuai dengan kesepakatan. Bertugas di pulau terpencil seperti ini memang membutuhkan pengorbanan. Seperti Pak Nardi ini. Ia terpaksa membawa anaknya ke Pulau Handeuleum dan bolos sekolah. Pak Nardi tidak tega jika meninggalkan anaknya di kampung sendirian. Khawatir kalau ini ditinggal kosong gitu. Jadi...
Beginilah suasana pagi di Pulau Handeuleum. Udaranya bersih dan pantainya sangat indah. Nama Handeuleum sendiri diambil dari nama tanaman yang banyak tumbuh di pulau ini. Tapi sayangnya, saat ini tanaman Handeuleum sudah tidak ditemukan lagi. Pulau Handeuleum dan sekitarnya kaya akan hutan bakau atau dalam bahasa Inggrisnya disebut mangrove. Hampir sepanjang mata memandang, semua pulau di sekitar sini dipenuhi oleh pohon mangrove. Terdapat banyak hutan mangrove dan saat ini saya sedang dalam perjalanan menuju hutan mangrove untuk melihat lebih dekat hutan mangrove di sekitar sini. Mandi laut. Untuk sampai ke hutan mangrove itu tidak bisa menggunakan kapal besar, jadi kita menggunakan perahu karet untuk sampai sana dengan mendayung. Hutan mangrove di sekitar Pulau Handeuleum didominasi oleh 3 jenis vegetasi mangrove, yaitu jenis api-api atau avicennia, pidada atau soneratia, dan bakau atau rhizophora. Jenis-jenis mangrove ini tumbuh di bagian terluar yang kerap digempur ombak. Ya pemirsa, jenis pohon bakau yang saya pegang ini adalah Rhizophora mucronata. Dan jenis ini banyak sekali terdapat di sekitar Pulau Handeuleum ini. Dan seperti yang kita tahu bahwa hutan bakau ini tidak hanya berfungsi sebagai penahan erosi, tetapi juga tempat berkembang biak ikan, kepiting, dan juga udang ya Pak ya. Setelah menyusuri hutan mangrove, hari ini saya akan bersampan atau kanoing di Sungai Cigenter. Kanoing ini merupakan salah satu objek wisata andalan Pulau Handeuleum. Selama kanoing, pengunjung bisa menikmati pemandangan dan kekayaan hayati yang ada di Sungai Cigenter. Rencananya, kami akan menyusuri Sungai Cigenter sampai ke hulu dan menikmati air terjun atau dikenal dengan Curug Cigenter. Dia perahu kano yang akan kita pakai. Perahu ini muat sekitar 7-8 orang. Serem juga naik perahu tanpa cadik. Kami tidak boleh banyak bergerak untuk menjaga keseimbangan perahu. Ini hulunya di mana? Ya, suruh itu.
Saat ini kami sedang berada dalam perjalanan menuju Curug Cigenter. Dan kurang lebih waktu yang ditempuh adalah 2 jam dengan menggunakan kano. Di kano ini kita harus ekstra hati-hati karena kita tidak boleh banyak bergerak agar kano ini tetap seimbang. Rasa takut saya memang terobati oleh indahnya pemandangan. Di kiri kanan sungai, banyak tumbuh aneka pohon khas Sungai Cigenter. Di bagian hilir, banyak tumbuh jenis pohon dahon, mangrove, dan gebang. Semakin ke hulu, tumbuhannya semakin beragam dan didominasi oleh pohon keras seperti kiara dan langkap. Sedangkan faunanya, di sini banyak terdapat aneka jenis burung, biawak, babi hutan, badak, dan buaya. Di sini suatu daerah yang tempatnya jemur, kalau di sini dikatakan penganten, ini tempat jemurnya nih. Buaya. Ini tempat naik. Karena ini musimnya musim hujan, dia jarang berjemur. Kalau di musim kemarau ini bagus nih, licin ini tempatnya. Nah, oh gitu. Yang sering di sini, kalau kita sedang kebenaran, pas kita kano di sini dia melompat, kadang-kadang kena kano. Agak sering saya kena juga, di sini. Ya? Di sini. Pengantin ya. Itu buaya kan? Iya, ya? Cuman istilah orang sini mengatakannya pengantin. Gitu. Kenapa nggak boleh dibilang buaya gitu Pak? Ya itu, karena ucapan-ucapan orang tua dulu ya begitu kita ikuti aja. Oh, jadi kayak kepercayaan gitu ya? Suatu kepercayaan. Sungai yang kami lalui memang terlihat tenang. Dan ini yang membuat saya sedikit takut. Apalagi kalau ingat cerita Pak Jasrif bahwa di sepanjang sungai ini banyak sekali buayanya. Atau yang biasa disebut pengantin oleh warga sekitar. Kalau kita tersangkut pohon, kita harus ekstra hati-hati. Bisa terbalik. Kirinya. Ambil kiri. Kiri. Semakin ke hulu, semakin banyak pohon yang tumbang dan menghalangi jalur perahu. Akhirnya, demi keselamatan, kami pun memutuskan untuk kembali pulang. Memang cukup disayangkan, karena saya tidak bisa mencapai hulu sungai dan menikmati indahnya Curug Cigenter. Namanya ikan apa Pak? Ikan buntal. Itu buntal ya. Gede banget ikan. Beneran ya, biasanya gak pernah lihat buntal kesini. Gede banget ikannya. Dan gak boleh dipegang. Sayangnya tidak boleh dipegang karena takut ngigit. Coba. Gede banget, gila. Udah. Selain ikan buntal, saya juga menemukan seekor biawak di pinggir sungai. Ketika lewat, di sana ada biawak. Tapi biawaknya masih kecil banget. Itu anak biawak ya, Pak? Anaknya. Berarti ada induknya. Induknya biasanya sebesar apa, Pak? Besar ya. Sekitar 30. Di jalur kanoing ini juga terdapat kubangan badak. Untuk menuju ke sana, kami harus turun dari kano dan menyusuri hutan. Medannya lumayan sulit. Jalannya berlumpur dan banyak pohon berduri. Salah pegang sedikit saja, tangan bisa tertusuk. Ya inilah perjalanan menuju kubangan badak. Kira-kira berapa lama lagi ya? 5 menit lagi. Kita harus melewati tanaman yang masih tertutup rapat. Ini masih tertutup banget. Jadi benar-benar harus gua golok dan membuka jalan sendiri. Yuk. Berduri.
duri. Udah gak apa-apa, Pak. Insya Allah. Harus menembak kalau tidak tersangkut duri. Kita sudah masuk di kawasan kubangan badak. Tapi tampaknya badaknya gak ada. Dan kita berusaha mencari jejaknya. Mungkin ada. Ada jejaknya, Pak? Walaupun badaknya tidak ditemukan, saya menemukan beberapa jejaknya di sini. Ini jejaknya mana, Pak? Yang ini? Yang ini, yang seru, yang lubang-lubangnya. Ini jejak. Cuman udah tutup sampah.